Hai, okey. Ini menu yang kedua untuk petang ni. Tadi kita buat kari udang. Sekarang kita nak masak lala goreng pedas serai. Okey, kita dah sebelum tadi masa kita masak kari kita dah rebus lala. Okay, sekarang ni kita nak masak lala tu. Apa yang Tok Chah dah buat sekarang ialah Tok Chah tumis bawang merah, bawang putih dan juga halia. Tok Chah biarkan dia garing sikit. Bila garing dia jadi sedap lah. Okey, bau halia pun dah sedap. Okey, now dah garing. Tok Chah masukkan lada. Okey. Lada, lada ni jenis pedas ke tak? Sikit je. Okey. Lepas tu kita kacau. Sebab dia sikit kan, jadi tak perlulah sampai nak tunggu dia macam minyak sangat. Okey, dia agak-agak dia masak je. Ini rata. Okey, dalam masa yang sama ni kita boleh terus letak kita punya serai serai yang dah dititikkan. So dia akan mesralah bau serai ni dengan serai dan juga lada. Okey, bila kita masak seafood biasanya Tok Chah akan masak manis sikit lah seafood untuk petang udang. Okey, biasalah Tok Chah akan letak gula. Okey, lepas tu kita terus letak kita punya garam. Garam sihat So kenapa Tok Chah gunakan senduk ni? Supaya Tok Chah nampak banyak mana Tok Chah letak. Okey. So masakan pasti menjadi dengan garam sihat. Okey, nampak bila kita dah ini tulis macam tu. Okey, lada pun dah cantik dah ni. Okey, lada kalau kita tak goreng lama dia akan jadi macam pijau gitu kan. Kita boleh rasa macam merasa lada kita tak rasa lada yang masak dia rasa lain sikit. So bila kita lamakan sikit tumis dengan dia, api kita kuatkan. Okey, nampak macam dah keluar minyak. Minyak tu berada di atas lada tu, maksudnya dia dah masak lah. Kalau lada duduk di atas minyak tu, maksudnya dia lada tu belum masak. So sekarang ni minyak tu duduk atas lada, maksudnya dia dah okey. So apa nak buat next ialah kita masukkan kita punya lala ni. Jadi lala ni tak perlu lama-lama lah. Maksudnya kita nak tinggal keringkan saja air dia. Okey, kita dah rebus. Kita dah masak dah sebenarnya. Ini dia masa kita kacau ni. Masa kita menggiurkan. Kita tak boleh nak kacau banyak. Kasar-kasar kan lala nanti dia pecah. So kita kacau lembut-lembut je. Kita mesra. Cara nak hias kepulang, ada orang letak bawang apa. Jadi Tok Chah suka macam ni sebab tadi Tok Chah dah tumis bawang dengan banyaknya. Okey, biar dia sedap masuk. Sebab bila air lala tadi, walaupun teratur, dia ada keluarkan air dia juga. Okey, maka dia kasih baca air. Okey, kita terus goreng-goreng supaya air dia kering. Okey, dalam masa yang sama dia meresap. Meresap dalam daging. Maksudnya itu sahaja kot. Masakan hari ini, menu yang kedua ialah lala goreng pedas berserai. Okey, start Tok Chah. Tadi kita dah masak kari udang. So itu saja. Jangan lupa gunakan garam sihat. Masakan jadi sedap, badan jadi sihat. Itu saja. Assalamualaikum. Selamat berbuka.